Hai, assalamualaikum guys, berjumpa lagi di Setia Hewan. Ayo yang belum subscribe, di subscribe lah tuh, karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, ini dia anakan buraya Blue Rim, usia kurang lebih 2 bulan. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Kita ambil coba satu ya. Kita ambil. Mana nih? Ya teman-teman, usianya kurang lebih 2 bulan. Ini sebenarnya sudah harus dipisahkan satu persatu di wadah ya teman-teman, karena kemarin itu saya lihat ada yang berantem dan paginya ada yang mati. Jadi resiko burayak disatukan, apalagi Blue Rim, itu sudah harus dipisahkan satu persatu untuk mencegahnya dia berantem dan sisiknya itu terkelupas teman-teman. Jadi kalau sisiknya terkelupas atau sampai mati itu sayang sekali teman-teman. Jadi kita harus memperhatikan kondisi di dalam wadah tersebut teman-teman. Coba saya akan ambil, ditaruh wadah ya teman-teman, biar lebih jelas. Nah ini dia kurang lebihnya seperti ini teman-teman, kondisi anakan Blue Rim usia kurang lebih 2 bulan. Ini sudah ada yang mau mutasi, makanya harus dipisahkan teman-teman, harus disortir. Mungkin di video selanjutnya saya akan memisahkan anakan Blue Rim satu persatu. Oke, mungkin sekian video dari saya. Tunggu video selanjutnya. Yang belum subscribe, di subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis.